Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat channel dimanapun Anda berada, selamat datang kembali di channel YouTube Surban TV. Pada hari ini, Minggu 28 Juli 2024, kita mengajak rekan-rekan sekalian untuk berkeliling kawasan Deli Serda untuk menikmati indahnya pemandangan yang ada di kawasan Deli Serda. Pada sore hari ini, kita mengunjungi salah satu objek wisata yang sering dikunjungi oleh masyarakat Deli Serda, yaitu pemandangan sawah yang ada di kawasan Batang Kuis, Deli Serda. Ini menjadi objek wisata yang favorit bagi masyarakat di kawasan Deli Serda, khususnya pada saat hari-hari weekend, hari Minggu. Sore hari ini, rekan-rekan sekalian bisa menyaksikan dalam video ini betapa ramainya pengunjung yang ada di kawasan ini. Di sudut kiri dan juga kanan kita bisa saksikan parkir kendaraan juga sangat ramai. Begitu juga dengan orang yang meraup keuntungan dengan berjualan di kawasan ini. Sepanjang perjalanan ini kita terus memantau keindahan alam yang ada di kawasan ini. Kawasan sawah yang terpontang luas sisi kiri dan juga sisi kanan. Kembali kita mencari menu makanan untuk sore hari ini. Kita terus menelusuri panjang jalan yang ada di kawasan ini. Baik, rekan-rekan sekalian, terus ikuti perjalanan kami pada sore hari ini. Kita akan terus menelusuri kawasan ini sampai sejauh mana keramaian ini ada di kawasan Deli Serda. Ratusan kendaraan yang melewati kawasan ini menyebabkan jalanan tidak jarang juga menyebabkan kemacetan. Di sini rekan-rekan sekalian bisa melihat di sisi kanan dan juga sisi kiri, selain telah difasilitasi jualan, juga difasilitasi tempat-tempat duduk bagi para pengunjung untuk menikmati keindahan pemandangan. Nah, sekarang kita beristirahat sejenak sembari kita menentukan pilihan mau ke arah mana kita akan pergi. Sembari kita memikirkan konsumsi yang akan kita santap sore hari ini. Baik, kita lanjutkan perjalanan teman-teman, karena memang di lokasi tadi tempatnya sangat ramai dan tidak memungkinkan bagi kita untuk dapat tempat duduk. Makanya kita terus melanjutkan perjalanan sembari mencari tempat yang bisa kita tempati, sembari menikmati hidangan yang ada di kawasan ini. Jangan lupa rekan-rekan sekalian untuk selalu support dan dukung channel YouTube Surban TV dengan cara like, subscribe, serta komen di kolom komentar. Dan yang tidak kalah pentingnya, jangan lupa untuk tekan notifikasi tanda lonceng yang ada di sebelah kanan ponsel Anda, agar Anda tetap update dengan informasi-informasi yang akan kita tayangkan di lain waktu. Kita terus menelusuri jalan yang ada di kawasan ini. Sepanjang perjalanan kita sembari memandang sisi kiri dan sisi kanan sambil melihat seneng apa yang bisa kita santap untuk di sore hari ini dan tempat mana kira-kira yang lowong yang bisa kita isi. Di sini rekan-rekan sekalian bisa saksikan terus perjalanan kami pada sore hari ini. Mari kita menikmati keindahan sore hari yang ada di kawasan Deli Serda, tepatnya di daerah Batang Kuis. Ratusan bahkan ribuan pengunjung yang memadati kawasan ini pada setiap hari weekend, tepatnya di hari-hari Minggu sore. Mulai dari jam 3 ini biasanya sudah ramai, dan pada hari ini kita agak kesorean, makanya kita susah untuk mendapatkan tempat duduk di kawasan ini.
Namun kita terus menelusuri panjang jalan yang ada di kawasan ini. Mari kita berharap ada tempat nantinya yang bisa kita isi. Nah, disinilah tempat kita berlabuh karena memang di sini agak tidak begitu ramai, jadi kita bisa menikmati keindahan alam yang ada di sini. Sampai jumpa.